Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bicarakan mengenai sof. Dalam hal perintah merapatkan sof pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, apakah kamu yang bermaksud? Apakah kamu tidak suka bersof sebagaimana para malaikat bersof di hadapan Tuhan mereka? Maka kami bertanya, bagaimana para malaikat itu bersof di hadapan Tuhan mereka? Rasulullah menjawab, mereka menyempurnakan saf-saf yang di hadapan lebih dahulu dan bersusun-susun rapat dalam saf tersebut. Jadi saf ni maknanya kita kena penuhkan dulu di barisan depan dan rapatkan. Cuma bila nak rapat tu, saya tengok memang masalah nak rapat saf ni dia masalah yang susah untuk nak terselesaikan. Kita cerita macam mana pun, saya ingat dia tak rapat juga. Ya? Mungkin tak rapat tu kerana faktor badan tidak sekata dia panggil. Ya? Ada orang tu badan dia besar. Ya? Jadi dia orang panggil rimas kalau rapat sangat. Ya? Macam Arab dia kebanyakan standard. Ya, standard dia punya badan itu standard lah. Ya? Melayu ni ada yang kecil, ada yang besar. Itu mungkinlah, saya tak tahu. Pasal apa masalah saf ini susah nak selesai. Tetapi kalau kita pergi tempat orang yang jaga saf ni pula, macam masjid di Seri Petaling, dia jaga saf. Boleh pula, tak ada masalah. Sebab dalam kepala dia, bila berada dalam saf, mesti rapat. Jadi boleh buat. Jadi nak kata faktor badan yang tidak sekata itu menyebabkan orang Melayu ni susah nak rapatkan saf, itu mungkin juga tak betul. Tetapi mungkin juga betul. Jadi di sini saya rasa mungkin dari sudut ilmunya itu dia rasakan benda tu remeh-temeh. Tak kisah rapat ke tak rapat. Kadang-kadang tu boleh duduk, celah-celah tu boleh duduk. Kalau ada orang tu separuh orang, separuh orang boleh duduk.
Maknanya luas tu kalau separuh orang. Kalau dibelah dua orang tu, separuh boleh masuk lagi. Maknanya jaraknya tu terlalu luas. Oleh yang demikian, apabila melihat ruang kosong pada saf yang berada di hadapan kita, hendaklah kita segera memenuhinya agar saf itu menjadi rapat. Langkah yang dilangkahkan untuk pergi ke saf hadapan itu adalah langkah yang besar pahalanya di sisi Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, maksudnya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling lembut bahunya di dalam solat, dan tiada suatu langkah yang lebih besar pahala daripada langkah yang dilakukan seseorang untuk pergi ke tempat yang lapang dalam saf untuk merapatkannya. Mana bas dia punya pahalanya besar. Kita memenuhkan ruang kosong di dalam saf yang ada depan kita. Sama ada ruang kosong tu memang dia kosong, nampak jarak, ataupun dikosongkan. Jadi tanggungjawab kita kalau boleh pergi penuhkan, rapatkan. Riwayat di atas menjelaskan kepada kita betapa perlunya kita merapatkan saf dalam solat, kerana saf yang jarang itu adalah bagaikan lapangan-lapangan syaitan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda baginda yang berbunyi dengan maksudnya, sempurnakan saf dan sejajarkanlah bahu kamu. Maknanya biar bersentuh bahu. Tutupilah tempat-tempat yang lapang dan lembutkanlah dirimu apabila ditarik oleh tangan-tangan saudaramu, serta janganlah engkau biarkan lapangan-lapangan syaitan. Dia kata lembutkanlah dirimu apabila ditarik oleh tangan-tangan saudaramu. Jenis ni yang orang panggil dia nak masuk saf kedua, dia seorang. Dia seorang lalu ditarik untuk jadikan teman. Itu maksudnya. Jadi yang ini ni ialah maknanya, kalau dah belajar semua, tahu bab gini, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya bila hak kena tarik tu tak belajar bab ni. Apa benda pula tarik-tarik ni dah? Jadi itu masalah dia. Dia pun buat keras. Lembut ni maknanya okey, bila dah ada orang tarik terasa ini nak suruh penuh apa ni, nak jadikan teman ni, dia pun gosta. Dia faham. Tapi kalau tak faham dia buat keras. Barang siapa yang menyambungkan saf, maka akan disambungkan oleh Allah, dan barang siapa yang memutuskannya, maka ia akan diputuskan oleh Allah Taala. Hadis ini sambung banyak tafsiran, sambung rahmat. Nah, rahmat itu bertalu-talu, bersambung-sambung. Kalau putus, memutuskan saf, maknanya rahmat itu terputus-putus. Banyaklah yang dia punya tafsiran. Hadis ini dengan lebih tegas lagi memerintahkan agar kita menyempurnakan saf dan bersikap lemah lembut apabila tangan kita ditarik oleh saudara-saudara kita, baik yang di kiri maupun yang di kanan, untuk merapatkan saf. Sehubungan dengan itu, apabila kebetulan ada sedikit ruang di samping kita, kemudian ruang itu diisi oleh saudara kita yang datang dari belakang, hendaklah kita memberi tempat dengan senang hati kepadanya. Maknanya saf tu macam mananya, kesimpulan dia nak suruh rapat. Kadang-kadang kita tarik orang belah kanan, kadang-kadang kita tarik orang belah kiri nak suruh rapat. Kadang-kadang tadilah yang daripada belakang tadi, daripada belakang tu dia boleh tarik. Dan orang yang duduk belakang, asalnya dia duduk depan, tapi ditarik untuk menjadi teman bagi mendapatkan saf itu, pahala dia tetap macam duduk depan, sebab dia dah duduk depan. Nah, katakan sah tak dia ni, kira ialah maknanya mari awal apa semua, bila mari tu duduk belakang imam. Baik, sama ada dia tu orang biasa ataupun untuk bilal ke apa benda, tak kisah, duduk belakang imam. Lepas tu pula penuh saf yang pertama, jam dah. Dan kira-kiranya katakanlah waktu asar ke waktu zuhur,
paling tinggi pun satu sah je habis. Tapi takdir Tuhan, kita tu mari. Mari. Bila mari, kita duduk belakang imam, belakang yang apa ni, yang belakang imam. Belakang imam tu ada satu saf, belakang saf itu. Jadi kita nak dapatkan teman, boleh, boleh nak tarik, tarik ataupun bukan tarik beri sangat, maknanya bagi isyarat. Bagi yang faham, dia kostan. Kalau tak faham, dia takkan kostan. Itu saya kata tengok keadaan. Kalau rasa dia tutup Bilal, bolehlah tarik. Mungkin insyaAllah dia faham. Tapi kalau yang gini bukan untuk bila, gini hok biasa, jangan duduk tarik. Takut dia pula bercakap, apa benda tarik-tarik ni. Tengah-tengah semayang pula bercakap. Manakala mengenai meluruskan saf pula, Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmahu manakibana fi shalah wa yaqul istawfu wa la takhtalifu fatakh lifa qulubakum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahu-bahu kami di dalam solat, mensejajarkan bahu-bahu kami ketika membetulkan saf untuk solat, dan bersabda, luruskanlah saf kamu, janganlah kamu berselisih-selisih, itu bengkak-bengkuk, yang mana maju ke depan, yang satu maju ke depan dan yang satu lagi ke belakang. Maknanya bengkak-bengkuk, ada yang ke depan, ada yang ke belakang sikit. Sementara dalam riwayat lain pula dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, sawu shufufakum fa inna taswiyata as-shufuf min tamamis shalah. Luruskanlah saf-saf kamu, kerana meluruskan saf itu adalah termasuk kesempurnaan solat. Ini kalau kita pergi Mekah dibaca lah. Bila nak sembahyang sawu shufufakum, itu imam kata. Kalau di Malaysia tak payah pakai lah ayat ni. Kita orang Melayu pakai orang Melayu betulkan saf. Benda-benda yang patut dibuat semasa sembahyang tu dibuat dengan betul, tu imam elok cakap. Betulkan saf. Ataupun nak tambah lagi, kerana saf yang betul itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Peringat kan? Peringat. Sekarang pula tambah handphone tutup. Itu benda tu boleh belaka. Ringing handphone tutup. Sebab benda baru. Zaman Nabi dulu tak ada handphone. Kalau ada handphone pun dia cakap begitu juga. Ini tengah-tengah sembahyang ke ringing. Jadi kita pun ingat. Kita tak boleh nak marah juga kalau tengah-tengah sembahyang tu bunyi ringing telefon, tak boleh. Pasal kadang-kadang orang tu pun terlupa nak tutup, nak silent kan. Jadi sebab itu peranan imam, dia peringatkan. Hak mana okey, nampak gaya mungkin dia masuk-masuk tu dia tak terfikir pun tentang saf tu betul ke tidak, maka imam kata betulkan saf, dia pun tengok kan. Dan handphone silentkan dia. Dia pun pakai pegang poket, silentkan belaka. Berdasarkan kepada beberapa keterangan di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahawa melurus dan merapat serta memenuhkan saf yang dihadapan lebih dahulu adalah aturan syariah yang tidak patut kita abaikan begitu saja. Nombor 4. Kesalahan imam kerana langsung bertakbir. Apabila seseorang bertindak selaku imam atau diminta untuk mengimami suatu salat jemaah, maka janganlah dia langsung mengangkat takbir setelah ia berdiri di tempatnya. Imam, orang suruh dia jadi imam, dia duduk, dia pun pergi berdiri, pergi ke depan berdiri, takbir dulu. Dia kata, dia sebut kesalahan, tetapi masuk kesalahan ni dia tak batal sembahyang. Maknanya tak elok. Jadi sebaik-baiknya apa dia? Dia kena apa ni? Sebelum dia menoleh ke kiri dan ke kanan, bagi menyuruh orang ramai menyempurnakan safnya, baik merapatkan, memenuhi solat, apa ni? Memenuhi saf yang paling hadapan mahupun meluruskannya. Maknanya imam ni bila dia naik ke depan tu, dia kena tengok dulu laki kanan. Tak nak tengok pun tak apa cakap. Sekarang ni maknanya ada mikrofon. Zaman Nabi dulu mikrofon tak ada. Jadi orang belakang tu kalau dia cakap
tak ada siapa nak dengar. Sekarang ni ada mikrofon, okey, cakap betulkan soft, penuhkan, rapat-rapatkan, silentkan handphone. Jadi itu dah okey lah. Jadi nak tengok kiri kanan tu boleh juga. Tetapi oleh kerana kita mikrofon dah ada, tak tengok pun tak apa. Sebab tujuan dia tengok tu ialah kita nak tengok sendiri betul ke tak soft. Baik. Adalah satu perbuatan bid'ah apabila seorang imam langsung mengangkat takbir sedangkan saf di belakangnya belum teratur dan jemaah belum siap. Hendak mengangkat takbir, hendak mengangkat takbir. Kerana sebahagian sahabat meriwayatkan yang maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah berdiri di tempatnya untuk menunaikan solat, iaitu mengimami solat, tidaklah beliau langsung bertakbir sebelum beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, menyuruh orang ramai mensejajarkan bahu-bahu mereka sambil bersabda, janganlah kamu maju mundur yang menyebabkan maju mundurnya jiwa-jiwa kamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menghampiri jemaah yang hendak menunaikan solat bersama baginda, yang bersama baginda, dan mengatur saf mereka dengan tangan baginda sendiri. Bahkan Nabi dia pergi sendiri cek. Lepas tu dia betul dengan tangan dia sendiri. Ada riwayat yang berbunyi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahu-bahu kami di dalam solat, iaitu menyajarkan, mensejajarkan, meluruskan bahu-bahu kami ketika membetulkan saf untuk solat. Dan bersabda, luruskanlah saf kamu. Janganlah kamu berselisih bengkak-bengkuk, yang satu maju ke depan dan yang satu maju ke belakang. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin yang pertama, yang kedua ni, tidak akan bertakbir sebelum mendapat laporan daripada petugas pengatur saf yang sudah dilantik bahawa saf-saf telah sempurna dan solat siap untuk dilaksanakan. Sayyidina Umar ni zaman dia ramai. Itu dia dipanggil perkembangan. Perkembangan semasa mempengaruhi fiqh. Itu dia. Sebab tu saya selalu sebut fiqh ni dia hidup. Nabi dia tak buat sampai peringkat tu. Umar dah dipakai satu petugas. Satu saf, okey, saf yang kedua umpamanya, satu orang tolong cek dia punya saf. Saf ketiga ada. Dah lurus, dapat isyarat, kata okey. Baik, itu dia punya zaman Sayyidina Umar. Sebab zaman Sayyidina Umar ni dipanggil zaman perkembangan orang-orang yang masuk dalam Islam. Oleh yang demikian, alangkah baiknya apabila masjid-masjid di negara kita ini, terutama masjid yang sentiasa ramai jemaahnya, melantik seorang sebagai pemerhati saf dan kemudian memberitahukan kepada imam bahawa semua saf sudah sempurna dan solat siap untuk dilaksanakannya, untuk memberitahu imam ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menyebut aqimi solat atau kabir, bertakbirlah, atau isyarat-isyarat lain yang sesuai. Maknanya dengan mikrofon je lah sekarang, cerita mikrofon. Dulu tak ada mikrofon, boleh buat lagu tu. Baik. Kesalahan dalam bacaan takmim. Bacaan amin bermakna ya Allah, perkenankanlah bagi kami. Bacaan amin ini hendaklah dibaca selepas seseorang qari berhenti pada nun kalimah waladhallin, bagi membezakan antara kalimah Al-Quran dan yang bukan. Membaca amin ini adalah disyariatkan di dalam Islam dan jumhur ulama mengatakan bahawa membacanya adalah sunat, manakala di kalangan zahir ya ianya wajib, sedangkan utrah mengatakan bid'ah. Jadi kalau kita imam duk baca wairil maghdubi alaihim waladhdallin, jadi di situ kita sunat baca amin. Ada yang kata wajib. Sebab maknanya bacaan Fatihah tu dia satu doa. Bila satu doa, maknanya amin tu maknanya Tuhan tolong perkenankanlah doa.
Tetapi yang jumhur ulama kata amin itu sunat. Perlu diketahui di sini bahawa bacaan amin ini bukanlah berasal dari bahasa Arab, kerana lafaz ini terdapat pada agama-agama yang terdahulu. Kitab Injil ditutup dengan amin. Zabur Daud juga ditutup dengan amin. Dikatakan bahawa asal perkataan amin ini adalah amun. Di antara kesalahan dalam bacaan takmin ini ialah imam tidak berhenti seketika sebelum membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pakai sambung terus. Itu kesalahan yang pertama lah. Apabila imam selesai membaca Fatihah, hendaklah dia berhenti seketika. Waladdallin. Orang panggil tarik nafaslah sekejap. Lepas tu dia sebut amin. Sekadar bernafas satu nafas, dia sebut benda. Sebelum membaca amin, ini ditegaskan dalam surah, dalam sebuah riwayat yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam pada dua perhentian, yakni apabila baginda telah selesai membaca doa iftitah dan apabila beliau telah selesaikan seluruh bacaannya. Dan dalam satu riwayat, satu perhentian apabila baginda bertakbir dan apabila selesai membaca wairil maghdubi alaihim waladdallin. Adapun lama berhenti ketika ini ialah sekadar membolehkan kita bernafas satu nafas, tarik satu nafas orang panggil. Waladdallin tu sempat tarik satu nafas. Lepas tu amin. Atau sekadar membaca tasbih ataupun kadarnya subhanallah. Subhanallah. Imam, kesalahan kedua, imam membaca sesuatu selepas Al-Fatihah sebelum membaca amin. Satu kesalahan yang sering dilakukan oleh sebahagian imam ialah membaca sesuatu selepas membaca Al-Fatihah, seperti membaca Rabbi ufirli, Rabbi walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, sebelum makmum membaca amin. Ini pun saya ada puasan, ada dengar juga ni. Imam dia baca kuat wairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum amin tu dibaca Rabbi ufirli. Nak baca apa pun boleh lah, tapi dalam keadaan kita berjemaah tu, kita settle cara berjemaah. Kita buat cara berjemaah. Kalau sembahyang seorang-seorang tak apa. Wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbi ufirli ke. Tak apalah. Nak baca apa baca. Tapi kalau sembahyang berjemaah tu, kita ikut cara berjemaah. Jadi tak payah baca Rabbi ufirli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perkara ini, tetapi baginda hanya membaca amin selepas membaca Al-Fatihah. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, riwayatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca Al-Quran Al-Fatihah, baginda mengangkat suaranya dan membaca amin. Riwayat ini menegaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca sebarang bacaan antara bacaan Fatihah dengan amin. Apabila kita merujuk kitab fiqh yang kenamaan seperti Bidayatul Mujtahid, Sunnah ke apa semua ni, banyak tu kita tidak akan menemui keterangan yang mengatakan bahawa imam hendaklah membaca Rabbil Firli antara Fatihah dengan takmin itu, antara Fatihah dengan amin. Keterangan ini hanya ditemui dalam kitab Buwa Buyat, Buyat Al-Mustarsyidin, halaman 45, dan ada beberapa lagi tu kitab. Bagaimanapun ia tidak dapat dijadikan hujah, kerana ia hanya pendapat ulama tanpa menyertakan rawi dan sanad pendapat mereka. Tetapi mereka hanya mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Pendapat seperti ini tertolak sama sekali, kerana setiap amal atau perbuatan dalam syarak mesti didasari oleh dalil atau hujah yang jelas dan riwayat yang sahih. Ada jugalah kitab-kitab yang kata lepas baca waladdallin itu baca Rabbi ufirli. Tapi dia hanya sebut Nabi kata, kenapa dia kata Nabi buat lagu tu. Tapi dia nak sebut hadis, dia tak berani sebab tak ada hadis.
Hak akhir sekali dia boleh dikata Nabi buat lagu tu. Habis. Mana ada? Tak boleh sebut. Sekiranya Rasulullah melakukan hal itu, maka sudah pasti para sahabat akan meriwayatkan bahawa baginda membacanya atau baginda akan menyuruh para sahabat berbuat demikian ketika mengimami solat, dan tidak akan terdapat beberapa riwayat yang menyatakan demikian. Makmum tidak menunggu imam membaca amin terlebih dahulu. Di samping kesalahan yang dilakukan oleh imam, makmum pula sering melakukan kesalahan dalam bacaan amin ini, iaitu dengan mendahului imam membacanya tanpa menunggu seketika. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebuah riwayat yang menyatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka baginda membaca amin sehingga terdengar oleh orang-orang di belakang baginda pada saf pertama. Manakala menurut Ibnu Majah, hingga terdengar oleh orang-orang yang berada pada saf pertama, ia menyebabkan masjid menjadi gemuruh kerana ucapan amin beramai-ramai itu. Seiring dengan itu, diriwayatkan pula daripada Abu Hurairah yang berbunyi, maksudnya, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kamu mengucapkan amin. Sesungguhnya barang siapa yang bersamaan dengan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, nescaya diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau kita amin itu serentak dengan malaikat, macam mana nak tahu amin itu serentak dengan malaikat? Malaikat ni dia tunggu untuk imam habis amin baru, untuk imam sebut amin dulu baru malaikat sebut. Itu cara nak dapatkan orang panggil seiring ataupun sama dengan malaikat. Malaikat dia tidak akan dahului imam, walaupun imam tu kira-kiranya nak banding dengan malaikat tu bagus malaikat kan, dia tak pernah buat dosa. Tetapi dalam bab ini malaikat sendiri dia tunggu imam dulu sebut amin. Jadi lepas tu dia pakai sebut, bukan maknanya wairil maghdubi alaihim waladdallin amin, waladdallin, makmum belakang ni imam tak tahu ke mana hala lagi, imam baru tarik nafas. Baik. Oleh yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membaca amin selepas imam membaca al-Fatihah dengan sabda baginda, idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca waladdallin, maka hendaklah kamu membaca amin. Bacaan amin yang terlalu panjang. Sebagaimana yang selalu kita dengar bahawa sebahagian besar jemaah membaca amin terlalu panjang sehingga melebihi kadar panjang yang dibenarkan. Kadar panjang yang dibenarkan pada hamzah ini dua harakat. Amin. Amin. Kita amin. Amin. 5 harakat. Amin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia macam tu ya. Tapi banyak orang amin. Tak betul . Dia nak amin. Dan harus dibaca pada kadar pada kadar panjang 2 hingga 6 harakat pada hujungnya, kerana ia adalah ma'arif sukun ya. Amin. Panjang min tu tak apa. Ya. Kalau kita buat amin terbalik. Ya. Kontra maknanya terbalik tu. Yang kita naknya amin. Ya. Amin. 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 A2 min 6 tak apa. Min daripada 2 . Min daripada 2 amin 3. Min tu 3 boleh. Jangan kurang daripada 2. Dan jangan lebih daripada 6 harakat. Harakat ni kira ginilah ni. Kita pakai pandukan tangan. Amin. Itu dia punya. Sebab tu
Kalau tuan-tuan, bila saya buat pengumuman nanti, imam kita dah boleh duduk pagi tu, tuan-tuan datanglah belajar. Sebelum orang panggil tutup mata tu, mari belajar. Ya, saya pun dah cakap dengan Tok Imam pagi tadi, lepas subuh ajak dia pergi minum. Okey, maknanya dia dah boleh bersedia lah. Tapi saya rasa gini, nak tunggu dia settle rumah dulu. Ya, nak tunggu dia settle rumah dulu supaya jangan serabut sangat. Maknanya akhir bulan ni tu, saya ingat mungkin boleh. Tuan-tuan datang lah. Tak ada malu-malunya. Pasal apa? Sebab belajar seorang-seorang, bukan ramai-ramai. Mari duduk seorang-seorang. Kita hanya imam saja yang tahu betul ke lintang pukang ke bacaan kita. Orang lain, kawan-kawan kita, kalau dia mari pun, dia duduk belakang dulu. Ya? Imam duduk sini katakan, siapa mari ramai, duduk belakang. Mari seorang-seorang, ikut giliran. Kalimah amin ini adalah isim fi'il amar yang memberi makna perkenankanlah doa. Ya? Dan bacaan begini sajalah yang mempunyai kaitan dengan Al-Fatihah. Demikianlah bimbingan sunnah kepada imam dan makmum berkenaan dengan bacaan amin selepas membaca Al-Fatihah. Sungguh pun demikian ditemui keterangan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah bahawa kadar panjang mat hamzah pada amin ialah 6 rakaat, tetapi keterangan ini tidak dapat diterima kerana bacaan itu menyalahi hukum tajwid. Mengikut ilmu tajwid, hamzah A itu hanya boleh dipanjangkan dengan kadar panjang hingga 6 harakat pada satu tempat saja, iaitu ketika ia bertemu dengan huruf yang bertasydid seperti Allah. Nah, itu kalau kita baca Quran banyak, adalah 2-3 tempat ni. Allah, dia macam tu. Ya? Tapi amin ni, amin. Ya? Atau al-zakarain yang dikenal sebagai mad farah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu. Alhamdulillah.